Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Wisnu Wajlan tentunya di kandang PT Argomik Lestari atau Bengkel Sapi. Oke, sebelumnya selamat siang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabar baik selalu untuk panjenengan dan juga hewan peliharaan teman-teman semua, selalu diberikan yang terbaik, penahan bobot dan kesehatan selalu di tengah gempuran batuk flu pilek dan awak gregesi. Ya lur ya mas, ya lur ya mas. Oke, tak kasih info ini mas. Ini sapi, salah satu sapi big big Brahman, apa ya big itu artinya, sapi-sapi Australia ya, sapi-sapi Australia yang dipelihara di Indonesia tentunya seperti ini jadinya. Dan nanti kecilnya saat bedeknya nanti ini, karena masih banyak sekali di sini itu beeknya, beek dengan kondisi yang seperti ini ya, dugul PO tapi dugul ini teman-teman. Walanya mantep Brahman, Brahman, Brahman. Selain BX juga ada sapi FH, ini jajaran sapi FH. Kondisi siang hari, jadi ya pada istirahat dulu. Full daging, masih full daging. Tulangan kecil tapi dagingnya mantap. Pakane pakan sendiri, buatan sendiri dari PT Argomik Lestari. Ditambah dengan mineral buatan sendiri juga. Nama produknya adalah booster sapi. Akan memberikan, akan memberikan suatu apa ya, suatu kondisi yang seperti ini kalau diberikan konsentrat dan juga mineral Temik Argo PT Argomik Lestari. Mangga mangga. Ini ada sapi apa lali aku jenenge, tiga darah lho, campuran tiga darah. Sapi tiga darah ini. Darah bagian blue, wagyu dan posisi ini lali aku tadi. So, lama enggak kesini jadi ya enggak bisa. Dengan harapan ini pasti bobot yang banyak, kemudian dia lebih adaptif. Seingat saya adaptif itu mudah menyesuaikan dengan kondisi cuaca ataupun lingkungan sekitar, dan dengan kualitas daging nomor satu. Ini gama, oh lali aku, gama gagah maco. Gama ya, emang ganteng yang ini iki mas ya. Oke, lemu ireng gede. Tadi yang itu ya, yang awal tadi BX, BX wetenge mono kae dagingane jos mantep lah. Kalau di sini tuh makannya emang terkontrol, jadi dikalkulasikan dengan bobotnya, terus ya dengan pakan yang luar biasa sehingga sapinya seperti ini jadinya lemu ginuk ginuk gidul gidul kimplah kimplah. Nyawangnya pokoknya seneng bro. Ih, hasil booster ya orang ini. Kon ngancani malah kincling ya, ora cetro ae. Nah, masuk ramain.
si Gama kepalanya gede banget, full daging, full isian, dan full senyum tentunya. Pokoknya full senyum ngono wae bendino. Lagi kondisi ne awur cacing yang penting full senyum masih. Oke, kita sambung video berikutnya saja ya, masih di PT Argo Mik Lestari tentunya. Di sini banyak sapi-sapi jos dan juga perawatan yang super istimewa sehingga sapinya Yoko yang ini iki, bro, lemu-lemu gitul-gitul ngene iki. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.